Saya ke bawah. Bangun. Dia belum bisa bangun, Pak. Iya. Lihat. Ya, bukan teman lagi. Iya. Lihat. Bangun. Ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya. Lihat, dia itu bernapas, tapi dia belum sadar karena ada sesuatu. Ya. Oke, kita kembali lagi. Tolong hidup lah, Mas. Nah, ini udah hidup, dihidupkan lagi gimana? Kita ngikut, Mas. Itu, Mas. Jul. Bisa. Nah, apa sih, Mas? Gimana, Mas? Dik, Mas. Jadi gini. Saya minta, tapi Bapak jangan bersendam ya. Sudah bohong apa, Mas? Ngapa sih, Mas? Janji dulu sama saya. Bersumpah. Tidak akan membalas dendam apa yang ada di adik kamu. Ya wis, Mas, ini aku bisa tangi, Mas. Ya. Janji, Mas. Ya udah, ikutin saya. Ya. Saya berjanji. Aku berjanji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan membalas dendam. Orang bakal balas dendam kepada pelaku terhadap adik saya. Aring pelaku adikku dewek. Jadi pada orang balas dendam. Oke. Allah Akbar. Jadi gini. Sebelum saya memohonkan dia, ini loh. Adik kamu ini wafat. Dia itu dapat sebuah kiriman santet. Stop berhasil. Dari ibu si gadis tersebut. Si berboy, Mas? Iya, dia marah, dia dendam karena adik kamu ini yang membawa anak ibu jalan-jalan dan terjadi pembegalan tersebut, dan akhirnya dia nggak terima, dia bekerja sama, dia lari ke dukun untuk membuat adik kamu itu mati. Dia itu mati sementara. Sengaja dibuat mati supaya dia dikuburkan, lalu setelah dikubur dia akan hidup lagi dalam kubur dan mati karena sesak nafas. Itu melalui, Mas, berarti itu kan sangkat ya? Iya. Ya ampun. Astagfirullahaladzim, tegel teman kayak wong ya, Mas. Tapi ingat ya, jangan balas dendam. Berani? Iya, Mas. Ya udah, saya bangunkan dia ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Bismillah. 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 Allahu Akbar. Tak balik ke seko aslimu, tak balik ke seko kirimanmu. Baliono seko majikanmu. Baliono seko gurumu. Baliono seko sesuruhmu. Ojo ngediami ingkang mriki. Bali. Arep Bali apa ora? Aku ngerti kowe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah.
Mas pegang dadanya, Mas. Bali, Uno. Bali. Bali. Pulang kepada dukunmu. Pulanglah kepada dukunmu. Pulang. Pulang. Pulanglah kepada dukunmu. Pulang. 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 Jun, 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 Jun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Allah, Allah. Tinggal dipanggil aja namanya. Jun. 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 Alhamdulillah, Jun. Kau tak maling, Jun. Jun. Kau surip, Jun. Alhamdulillah, Surah. Jun. Alhamdulillah, Jun. Kau surip, Jun. Hormat, Jun. Jun, Jun, iya Jun, alhamdulillah Jun. Astaga, untung bertemu dengan saya teman-teman ya. Coba kalau enggak, udah dimakamkan kasihan ini. Sebenarnya Mas, iya. Masih bisa kok Mas. Dia kena santet lagi Mas. Iya kena santet. Wah, tak kelopot ke wong sumpah. Bisa duduk Mas? Jun, bisa menyerah Jun? Bisa. Wah Jun, untung kau sudah mati Jun. Jun, aku mati aku bingung, mana mati Jun. Alhamdulillah. Jun. Jun. Berarti dia sejak lu sehat maning Mas? Iya udah sehat lagi alhamdulillah ya. Jadi adik kami itu disuruh rajin sholat ya. Kayak gini jarang banget sholat makanya gampang mati karena santet. Dia pancen Mas, adikku jarang sholat. Iya ini karena dia itu jarang sekali sholat. Bahkan saya rasa dia itu sangat jauh sekali dari iman. Iya pancen. Nih, jadi aku tutup Mas. Tolong, beli tolan jadi madang. Ini segera aku jadi madang, baik. Kalau ngawangin ngesol, ngomongnya isi. Walah, dul. Astagfirullahaladzim.
Ini karena enggak punya orang tua ya. Mungkin didikannya seperti ini ya. Astagfirullah. Namanya siapa? Mas. Iya. Namanya Gajul, Mas. Gajul. Itu nama dari orang tua atau nama panggilan? Nama dari orang tua. Jangannya Gajul Badri, Mas. Oh, Gajul Badri. Undangnya Gajul, kepenak. Astagfirullahaladzim. Mas Jul? Iya, Mas. Rasanya bagaimana, Mas Jul? Gak rasa apa-apa, Mas. Kayak tidur ya? Enak. Malah udah mati saya. Eh? Apa-apa, Jul? Udah. Rasanya apa-apa, Jul? Turutok, Jul. Rasanya turut. Udah. Kalau orang ambekan, Jul. Iya. Kalau orang ambekan, pirang jam, Jel. Di sini, lu. Kayak turutok, ini. Oh, ini kita keseret, nangnya, Jul. Kuat, nyeret aku. Wah, yang suka nepol, Jul. Aku nyeret aku, weh. Aku tuh banget, aku nyeret aku, Jul. Ya, terus langkah-langkah, Jul. Berarti dia kerasa, Mas? Enggak, karena dia ini kena santet. Jadi nanti dia akan bangun ketika sudah dikuburkan. Terus yang terakhir kali, 5 langkah dari kuburan, dia akan dikembalikan. Del. Dan dia akan bangun di situ. Dia akan panik, kok gelap banget, terus kanan-kiri bau tanah. Ya, seperti itu. Kurang santet, Bun. Iya, Mas. Iya, biungnya matamu, Bun. Singiring satering kowe, Jul. Orang percaya nek kowe iki kena begal karo pacare. Iku padahal kena begal temen kan, Mas. Enggak, itu kok kekasihmu bisa meninggal itu kenapa? Apakah ketika dibegal itu dihantam? Iya, kena hantam begal. Ini ya, apa tidak pakai helm? Tidak. Cuma saya cuma. Oh. Makanya kalau keluar jangan malam-malam, siang aja. Di rumah Madul, dia bilangan toko di Madul, motor-motor pacar, terus dia motor orang, motor bilang apa dulu? Kemana ke Priwe lah? Ikut jalan tukang. Oke, kalau gitu ini kan udah sehat, mending kita pulang aja, wah. Mas Jul bisa jalan kan? Gak betul. Gak betul. Ya, punggung sepia dulu kain mori. Ya, banyak lo jaluk bemelas-melas hari ini sih bertoko. Jaluk mori gak kawan. Jaluk mati. Untung balik manik ya, tidak kok. Wis terus selamat ya. Yuk, jalan yuk. Nanti ketemu Pak Mas, saya kurang dengar. Apa jangan jenengan ya, Mas? Panggil aja hamba Allah. Oh, terima kasih. Suwun ya, Mas ya. Iya. Mas, temu jenengan dan gue kurang ngerti dia. Gus, ya datang aku harus tekan kuburan blok sini, Mas. Ya udah, yuk kita pulang, jangan di sini aja terus. Kasih ya. Ini Mas, suwun pun kalau Mas. Oh iya, makasih Mas. Iya. Coba terus dulu. Bisa, bisa. Bisa. Ayo. Ayo kita pulang yuk. Bentar. Bentar, kamu coba sini bentar. Apa, Mas? Sini. Angel, Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamat fid din wa afiyatan fil jasad. Allahumma. Wa'am.
Allahumma alal gala wal bala wal basya Allah. Bungku jangan mas aduh mas aduh ini tau panas sih mas panas panas bisa melaku mas mana mas kisilku mari iya cuma ini naro na apa mas alhamdulillah kisilku mas iya cuman mas iya sama-sama itu kuasa Allah SWT. Benar mas. Coba kamu jalan ke sana terus balik lagi enak nggak? Enak mas. Jalan maaf. Enak mas. Udah enak. Iya mas. Ini benar rasa kena ki. Cikilku bisa gue melaku lorone mas bisa ngetok seret cikilku mas alhamdulillah mas kesembuhan mas ya yaudah sekarang kan kamu udah normal besok cari kerjaan yang lebih layak ya bukan berarti tukang sol itu tidak layak tapi carilah pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluargamu adekmu ini tolong diajak kerja kalau enggak mau kerja sebagai kakak kamu boleh memukulnya, tapi ingat, pukulnya itu jangan sampai menyebabkan luka. Ya. Iya, jangan mas. Sampai biarkan adikmu itu jadi pemalas. Jangan sampai. Iya, mas. Bisa aku tetap kerja, mas. Cikilku semari. Iya. Kerja jadi kuli, di proyek kan hasilnya lebih menjanjikan. Bisa aku sekuat. Kalau bisa, kerja jadi kuli, terus kalau ada tukang sol, pulangnya buat ngesol. Pokoknya tetap jalan lah mas, sampingan mas. Iya. Yaudah yuk kita pulang bareng-bareng yuk, kita lanjut ngobrol di rumah aja. Yuk. Jujur aku mas, Dul. Iya mas, alhamdulillah. Kamu gila, Dul. Lah, bel-belangnya tuh mas, dia pun bisa kerja, Dul.